Museum Bali adalah museum negara yang berada di Kota Denpasar, Bali. Museum Bali menjadi museum penyimpanan peninggalan masa lampau manusia dan etnografi. Koleksi museum terdiri dari benda-benda etnografi, antara lain peralatan dan perlengkapan hidup, kesenian, keagamaan, bahasa tulisan, dan lainnya yang mencerminkan kehidupan dan perkembangan kebudayaan Bali di masa lampau. Raman Atmatka.
Astuna mo sira, oh.
Siapa yang tidak kenal keris? Senjata tradisional yang mempunyai banyak keunikan. Dilihat dari bentuknya, keris merupakan senjata yang memiliki sisi tajam di kedua sisinya, atau bermata dua. Serta banyak juga kita jumpai keris yang lurus, dan ada juga keris yang berkeluk-keluk yang disebut dengan loop. Tidak hanya di Jawa, ternyata di tempat lain juga terdapat senjata tradisional semacam ini. Salah satunya keris Bali. Keris Bali adalah salah satu senjata tradisional dari Pulau Dewata yang sangat mirip dengan keris di Jawa. Lalu, seperti apa sejarah dan keunikannya? Keris adalah senjata. Keris adalah senjata tajam yang juga merupakan senjata tradisional di Pulau Dewata. Keris memang banyak berasal dari berbagai daerah di Nusantara, dan senjata tradisional ini sering dianggap sebagai benda pusaka yang dikeramatkan karena dipercaya memiliki kekuatan magis. Di Bali sendiri, keris memiliki fungsi sebagai alat untuk pertahanan diri dari musuh dan juga sering menjadi senjata pelengkap untuk setiap upacara adat di Bali. Bagi masyarakat Bali, senjata tradisional seperti keris dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sehingga tak heran jika masyarakat Bali sendiri sangat mengagungkan senjata tradisional tersebut. Keris dianggap sebagai sebuah lambang akan perlawanan terhadap roh-roh jahat. Keris juga biasa digunakan sebagai senjata pelengkap untuk upacara agama Hindu. Maka dari itu, fungsi keris bagi masyarakat Hindu di Bali sangatlah bermacam-macam. Misalnya, sebagai senjata untuk melindungi diri dari kejahatan musuh, gangguan roh-roh jahat. Hal ini karena sebagian masyarakat mempercayai bahwa keris memiliki kekuatan yang magis dan bahkan dianggap berfungsi untuk memberikan keberuntungan bagi pemilik atau penggunanya. Di Bali, senjata tradisional ini digunakan dalam upacara keagamaan untuk melakukan upacara panceyatnya dan juga sebagai pelengkap tarian-tarian. Keberadaan senjata ini di Bali dapat ditelusuri sejak kedatangan kerajaan Majapahit yang berhasil menundukkan Pulau Bali. Seni menempa keris yang ada di Bali pun mulai ada saat itu, tepatnya sejak tahun sekitar 1343. Para penempa keris saat itu mayoritas berasal dari Jawa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, keris milik warga Bali memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan keris dari Jawa. Tidak hanya itu,
masyarakat Bali juga lebih getol dalam melestarikan budayanya. Oleh karena itu, tidak heran kalau saat ini keberadaan penempa keris dari Bali masih cukup banyak dijumpai. Om Santi, 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 Om.